Assalamualaikum bosku. Jumpa lagi bos dengan kita Petani Plongo TV bos. Kesempatan pada hari ini bos, kita akan membahas tentang perawatan bibit sawit ya bos ya. Jadi di sini bibit sawit kami ini umurnya 8 bulan lebih bos. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita hitung daun ini bos. Daun ini dalam satu bulan bibit sawit ini mengeluarkan 2 daun bos, atau 2 pelepah ini bos. Jadi kita hitung saja, kalau jumlahnya itu 16 berarti umurnya itu 8 bulan ya bos ya. Tidak percaya, mari kita hitung bos. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 bos. Jadi ini umurnya 8 bulan lebih karena sudah mengeluarkan bakal pelepah satu lagi ya bos ya. Ini tepatnya 8 bulan 10 hari bos. Oke. Jadi perawatannya supaya seperti ini bos, supaya batang besar ini, selain tentu dari varietasnya, tentu perawatan sangat menentukan ya bos ya. Bagaimana perawatannya atau pemupukannya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Intinya lakukan pemupukan 2 minggu sekali ya bos ya. Minimal 2 minggu sekali dan gunakan pupuk yang lengkap unsurnya ya bos ya, ataupun NPK. Untuk lebih bagus NPK Mutiara bagus 16-16, ataupun ada khusus yang untuk bibit sawit bos, tapi saya ini menggunakan NPK Mutiara 16-16 bos. Oke, karena tidak ada efek samping bos, selain pupuknya lengkap juga tidak ada efek samping Mutiara itu bos. Kita lihat hijau-hijau bos, dan ini akan melakukan penanaman sekitar 6 bulan lagi bos, karena akan saya tanam di akhir tahun ini bos. Oke. Untuk varietasnya ini varietas TN1 ya bos ya, dari Bakti Tani Nusantara. Dan di sana ada yang varietas Sriwijaya bos. Kita lihat varietas Sriwijaya. Ini di sini ini varietas Sriwijaya bos. Umurnya 7 bulan. Sama dengan yang sebelah sana itu varietas Sriwijaya bos. Ingat bos, dalam penanaman kelapa sawit usahakan menggunakan bibit unggul ya bos ya. Karena dalam budidaya apapun bibit unggul akan mempengaruhi hasil nantinya bos, apalagi untuk jenis agrobisnis seperti kelapa sawit ya bos ya, yang umurnya itu puluhan tahun bos. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari bos. Intinya gunakan bibit unggul, untuk varietasnya itu banyak sekali. Di sini saya hanya memberikan saran dan tips, yaitu gunakanlah bibit unggul bos dalam budidaya agrobisnis ya bos ya. Karena jangan sampai kita menyesal nanti akhirnya ya bos ya. Kak, ingat agrobisnis atau perkebunan itu puluhan tahun. Jangan sampai kita sudah menunggu 5 tahun sudah mau memetik hasilnya, ternyata hasilnya tidak memuaskan ya bos ya. Jadi gunakanlah selalu bibit unggul bos. Ini umur 7 bulan bos. Mantap.
Sriwijaya. Untuk varietasnya Semiklon 5 ya, Bos ya. Dan di sana itu TN1, pelepah pendek semua ini, Bos. Keunggulan untuk varietas pelepah pendek ini, Bos, yaitu kita bisa menanam rapat ya, Bos ya. Dalam 1 hektar itu kita bisa tanam 150 batang. Dan juga lambat meningginya, Bos. Jadi umur produksi itu lama, mantap, Bos. Tapi yang pelepah panjang pun sama, Bos, varietas. Jadi itulah kenapa saya memilih pelepah pendek ya, Bos ya, dibandingkan pelepah panjang. Dan usahakan dalam menyusun di tempat persemaian setelah umur 3 bulan diberi jarak ya, Bos ya. Minimal 1 meter jaraknya. Lebih lebar itu lebih bagus sebenarnya, cuman boros di lahan ya, Bos ya. Tapi minimal 1 meter sudah mantap, Bos. Agar tujuannya pelepah ini nantinya bisa terbuka seperti ini ya, Bos ya. Ini baru 1 bulan saya pisahkan agak lambat karena banyak kerjaan ya, Bos ya. Untuk yang di sana kita lihat yang sudah lama kita beri jarak, terlihat pelepahnya itu melebar ya, Bos ya. Jadi terlihat sempurna, Bos. Kita lihat, Bos. Nah, kita lihat ini sudah terbuka ya, Bos ya. Dibandingkan yang sana itu, Bos, dibanding yang sana itu, kita lihat yang belum lama baru 1 bulan terlihat hanya tinggi ya, Bos ya, tidak melebar. Nah, ini karena lambat dalam memberikan jarak, tapi tidak apa-apa, nanti juga dia akan melebar, Bos, cuman agak lambat, Bos. Oke, mungkin hanya itu saja kesempatan pada kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan tips dan pembahasan yang lainnya. Jangan lupa dukung terus channel kita, Petani Plongok TV. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komen ya, Bos ya. Mantap, Bos. Semangat terus, petani Indonesia. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Mantap, Bos.